Halo, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang review kaset PlayStation 1, dimana nanti kita akan membahas satu persatu apa saja sih kaset-kaset PS yang selama ini pernah ada di Indonesia khususnya. Dan di sini kita akan mereview beberapa kaset ya nantinya ya, mungkin satu part akan kita bahas 25 atau 50, nanti kita lihat waktunya. Kemudian kita akan sedikit bahas sekaligus sedikit nostalgia tentang gimana sih dulu permainannya, apakah kalian pernah memainkan kaset ini atau tidak, nanti komen di bawah ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, ini ada Tony Hawk Pro Skater 5. Mungkin kalian sudah pernah lihat ya. Tony Hawk ini adalah tokoh terkenal dalam dunia skater. Ini saya ada yang nomor 5, berarti sudah pernah ada part 1, 2, 3, 4-nya. Permainannya hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, jadi kita bermain skater, kemudian yang dihitung adalah gaya-gayanya. Jadi ketika kita berseluncur kemudian melompat gitu, nanti kita harus menekan tombol-tombol, ada kode-kodenya, kemudian dihitung dari skor nilai gayanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada Castlevania Symphony of the Night. Ini adalah game RPG yang bisa dikatakan grafiknya pada waktu itu sangat sangat tidak bagus ya. Game-nya sangat jadul sekali. Castlevania ini lebih kepada adventure dengan petualangan di kastil ya tentunya, dengan tipe permainannya adalah berjalan dari kiri ke kanan, jadi horizontal terus ya bermain gamenya, agak horror sedikit. Kemudian yang ketiga adalah Rampage. Ini adalah game monster ya, yang mana monster ini menghancurkan kota, dapat makan orang dan seterusnya. Monsternya bermacam-macam, ada dari tikus, kemudian babi hutan, ada monyet, badak dan seterusnya. Yang jelas dia seperti mutan ya. Mungkin bagi yang sudah pernah lihat filmnya Rampage, ini dia di sini menghancurkan gedung-gedung, bisa makan orang. Permainannya bisa dua player ya. Kemudian yang keempat, ada MIB, Man in Black, The Series Crash Down. Ini mungkin lebih kepada tembak-tembakan ya, saya sendiri agak lupa permainannya seperti apa. Mungkin yang pernah main ini bisa komen di bawah. Kemudian yang kelima, ada seri campuran 350 in 1 PNS. Jadi di sini kaset PS yang di dalamnya permainan Nintendo klasik. Ada Mario Bros, Mario itu aja ada lebih dari 100 Mario ya. Ada Mario Moon Jam, ada Mario yang kecil, ada Luigi dan sebagainya.
Ini permainan klasik Nintendo. Jadi buat yang pada waktu itu kangen dengan Nintendo bisa menggunakan kaset ini. Kemudian selanjutnya ada Samurai Deeper Kyo. Samurai Deeper Kyo ini mengadaptasi dari serial animenya. Ini lebih kepada berantem ya, fighting antara satu player, dua player, dan seterusnya. Mengisahkan tentang samurai tentunya. Ada yang masih ingat? Selanjutnya adalah Kokobo Racing. Kokobo Racing ini satu angkatan dengan Harvest Moon ya, dan Crash Team Racing CTR. Di sini kita akan balapan, kemudian untuk mencapai finish kita bisa melakukan tembakan-tembakan menggunakan senjata yang kita dapatkan. Gamenya cukup menarik, ada berbagai banyak karakter yang beberapa mengadopsi juga dari Final Fantasy ya. Ada Bahamut dan sebagainya, ada Mumba juga. Yang jelas game ini waktu itu enak sekali buat balapan. Kemudian selanjutnya ada Stuart Little 2. Stuart Little ini adalah petualangan tikus ya. Mungkin filmnya seperti dengan Toy Story. Kita berjalan ke kanan, ke kiri, bisa melompat dan sebagainya. Kemudian berikutnya Tiny Toon Adventures 2. Ini mengisahkan tentang sama pengalaman juga mainkan game ini. Gamenya cukup menarik, apalagi buat anak-anak ya. Kita bisa berjalan-jalan menggunakan karakter-karakter di One Tunes ya, tapi ini Tiny Toons. Cuman saya gak lupa gimana cara memainkannya. Selanjutnya ada Masked Rider Agito. Buat para penggemar tokusatsu pasti suka memainkan game Kamen Rider ya. Khususnya di sini Agito. Di Agito ini ada 3 karakter utama ya. Saya gak lupa nama tokohnya. Yang jelas cukup menyenangkan. Yang saya suka di sini adalah monster yang bisa mengeluarkan petir, serangan jarak jauh, itu yang saya ingat. Mungkin bagi yang teman-teman yang lain ingat juga bisa komen di bawah. Kemudian game selanjutnya adalah Sayuki Journey to the West, atau kita menyebutnya di Indonesia adalah Kera Sakti ya. Sayuki Journey to the West ini termasuk dalam game RPG, yang mana di sini kita nanti akan ada teman-teman selain dari Kera Sakti itu sendiri. Kemudian nanti ada Patkai ya, tapi saya gak lupa namanya Patkai atau tidak, tapi oh beda namanya, ada Genzo atau apa gitu. Jadi ada elemen air, ada elemen api, seperti itu. Bentuknya nanti memilih area ketika kita akan berjalan ke suatu tempat. Jadi nanti ada kotak-kotaknya, kita bisa move ke sana. Game selanjutnya adalah Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Yu-Gi-Oh! Ini khusus penggemar Yu-Gi-Oh! Mungkin sangat suka dengan game ini. Yang mana game ini adalah permainan kartu dengan tokohnya adalah monster-monster. Kita bisa bertarung dengan memvisualisasikan monster tersebut dari kartu. Monsternya nanti bisa muncul, dan yang paling fenomenal di zaman ini adalah adanya monster Exodia, yang mana ketika dia muncul kita ketika diserang bisa langsung mati, HP-nya langsung nol. Ini sangat berkesan sekali Yu-Gi-Oh! Selanjutnya adalah The Mummy. The Mummy ini adalah seri petualangan juga. Tidak banyak yang saya ingat dari kaset The Mummy ini. Kemudian berikutnya adalah
Epic Game Hunter. Di sini kita ini game yang cukup kontroversial juga ya. Yang mana game ini adalah kita harus membunuh binatang. Jadi kita di sini menggunakan sniper. Jadi benar-benar kita di game ini dibawa seakan kita berburu di hutan. Kita harus benar-benar menyelundup, jangan sampai ketahuan. Ketika ketahuan nanti rusanya akan kabur atau antelope ya. Cukup asik sih buat saya. Kemudian berikutnya adalah Final Fantasy 9. Final Fantasy ini serinya ada banyak sekali ya. Dari Final Fantasy awal yang jadul sampai ke 11 ya kalau tidak salah di PS1 ini. Ini ada 4 disc. Ada 4 disc terbitan Squaresoft. Waktu itu Squaresoft ini developer yang paling terkenal ya dengan grafiknya. Selanjutnya adalah Aircase. Aircase ini lebih kepada pertarungan berantem ya. Berantem di sini ada adopsi dari game Final Fantasy juga. Ini bisa bertarung juga di atas kereta, di ring bawah tanah, bisa mengeluarkan jurus-jurus. Ini hampir seperti dengan Bloody Roar. Ini sama-sama terbitan dari Squaresoft. Oke, yang berikutnya adalah Legend of Legaia. Legend of Legaia ini adalah game petualangan. Gameplaynya hampir sama dengan Legend of Mana. Dia ada tujuannya ya, tujuannya saya agak lupa. Yang jelas nanti dia akan melawan monster-monster ya. Nanti gameplaynya akan saya tampilkan di bagian atas sini. Game selanjutnya adalah Hokuto no Ken ini adalah game berantem ya. Mungkin kalau kita dulu pernah main VG atau video games, gameplaynya seperti itu. Jadi kita berantem, bisa satu orang, dua orang, ataupun melawan teman kita sendiri. Namun sayangnya game ini adalah berbahasa Jepang. Kemudian game selanjutnya adalah Kekido. Kekido ini hampir sama dengan yang tadi. Gamenya adalah berantem ya, fighting. Ini ada tokoh-tokohnya. Oke, selanjutnya adalah Capcom versus SNK. Capcom versus SNK ini hampir sama dengan Marvel versus Capcom ya, yang mungkin pernah ingat. Di sini Capcom versus SNK ada itu ya, Ryu sama Ken ya. Jelas dia berantem ya. Kemudian game selanjutnya ada 3-in-1. Mungkin di tahun 2000-an masih ada yang ingat. Jadi PS itu ada yang menjual satu CD, satu game, ada yang kompilasi. Nah ini adalah salah satu game kompilasi 3-in-1 ya. Jadi di dalam ketika kita masukkan game, kita bisa memilih game mana yang akan kita gunakan. Di sini ada 3 game. Yang pertama adalah Plucky's Big Adventures, yang mana tokoh utamanya adalah si Plucky ini sendiri. Kemudian ada Scooby-Doo Cyber Case. Kemudian ada Looney Tunes Ship Rider. Gamenya saya agak lupa bagaimana. Kemudian game selanjutnya ada Masked Rider Kuga. Kalau yang sebelumnya tadi Agito, ini adalah yang Kuga. Prinsipnya sama ya, berantem-berantem seperti itu ya. Cuman ya sayangnya dia masih berbahasa Jepang.
Kemudian game selanjutnya adalah A Bug's Life. A Bug's Life ini adalah mengadopsi dari filmnya ya, mirip dengan Toy Story. Ini petualangan ya, nanti bertemu dengan serangga, bertemu dengan semut dan yang lainnya. Kemudian game selanjutnya adalah Pink Panther. Mungkin ada yang pernah main game ini. Saya sendiri agak lupa ya, Pink Panther ini dulu adalah animasi yang komedi ya. Komedi dulu kalau tidak salah itu pernah tampil di layar TV jam 3 pagi mungkin ya. Pernah ada tampilan kartunnya di TV. Karena game ini cukup keras juga meskipun lucu. Dan kalau tidak salah pernah juga ditayangkan di TPI. Kemudian game selanjutnya adalah Goofy's Funhouse. Ini salah satu game dari Disney. Disney sama ya, dia petualangan. Tokoh utamanya Goofy, dia nanti berjalan-jalan, ada misi-misinya, dia harus mengumpulkan apa. Oke, mungkin 25 kaset PS jadul yang mungkin sudah langka. Cukup sekian dulu, kita akan bersambung di part 2-nya. Boleh komen-komen di bawah kalau ada masukan CD yang akan ditampilkan ya, CD PS. Terima kasih, sekian.